Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas di Ruang Wirjono Projodikoro II, Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran. Senin, 30 Oktober tahun 2023. Kuasa hukum terdakwa di Rut PT Kindah Abadi Utama, Roni Aidil. Yakob Riwanto, SH, MH, mengatakan, saya tidak melihat ada unsur perbuatan tindak suap dilakukan oleh kliennya. Jadi begini, saksi ini kan beberapa kali, dalam ini saya tegaskan, tiga kali diperiksa di penyidik KPK. Iya, tiga kali. Dia memberikan keterangan, yang keterangan itu dijadikan dasar jaksa penuntut umum untuk diajukan ke persidangan. Nah, dari keterangan-keterangan saksi tersebut, kita sebagai penasihat hukum sebenarnya akan mempertanyakan apa yang disampaikan oleh saksi tersebut di dalam pemeriksaan. Nah, ternyata faktanya adalah bahwa apa yang diberikan oleh saksi di pemeriksaan tersebut ternyata itu tidak sebagaimana mestinya, karena yang dimaksud saksi itu adalah tidak ada pengaturan, tidak ada kesepakatan, tidak ada pengarahan, namun yang ditulis, yang dicatat dalam berita adalah ada pengaturan, ada kesepakatan, ada pengarahan. Oleh karena itu, kita tanyakan, ada enggak pengaturan, ada enggak pengarahan, ada enggak kesepakatan? Dan dipertegas di persidangan tersebut bahwa tidak ada. Kami seolah-olah menjawab yang kemudian dirangkum oleh penyidik. Maksud jawaban dia dengan isi dari itu tidak make sense, tidak sama. Nah, makanya tadi dikonfrontasi, ya, Anda kan menandatangani, membaca, tidak ditekan dan sebagainya. Iya, tetapi maksudnya bukan itu. Sedangkan tadi dari Saripah sendiri, kalau Anda tidak segera menandatangani, bahkan Anda bisa pakai baju. Nah, ini sebetulnya kan tidak etis. Namun, okelah, itu kita ada itu teknik kaitannya dengan politika. Maka, oleh karena itu kita pertanyakan persidangan yang terbuka. Nah, hasilnya bahwa dia menjelaskan seperti apa yang tadi kita dengar di persidangan, bahwa keterangan yang diberikan dalam BAP adalah tidak benar, yang benar adalah yang ada di persidangan. Oke. Nah, klien abang ini sebagai apa, Bang, jabatannya? Pak Roni Aidil ini. Oh, dia sebagai direktur utama PT Dina. PT Dina ya, Pak. Dina. Jadi swasta, Pak, murni, Pak, ya. Swasta. Ya. Hubungannya, korelasinya dengan perkara ini, Bang, ya, Basarnas ini. Sebagai apa dia, Pak? Sebagai apa, Bang? Pengadaan barang, truk atau apa, Bang? Dia berat atau apa ya? Bukan, dia adalah sebagai penyedia barang dan jasa berkaitan dengan public safety diving, ya. Diving. Ya, itu berkaitan dengan alat untuk menyelam yang dia bisa menjangkau di kedalaman, sehingga di kedalaman itu bisa melihat dari jarak pandang yang cukup. Nah, ini canggih. Proyeknya di daerah mana, Bang? Di Jakarta kah atau di luar Jakarta? Di Basarnas. Di Basarnas ini, Bang. Basarnas Pusat. Berarti perkaranya sejak tahun berapa, Bang? Tempusnya? Perkara 2021 atau 2022? 2021 ya, Bang, ya. Ya, oke, dakwaan jaksa sendiri klien terkait, Bang, kena pasal berapa dan apa tuntutannya, Bang, ya? Apa dakwaannya, Bang? Dakwaannya. Dakwaan ini kan adalah pasal memberikan sesuatu, menjanjikan, ya. Tapi sesuai dengan fakta tadi di sidang bahwa tidak ada iya, ya kan, betul. Tetapi bahwa memang ada memberikan hadiah itu setelah terjadi ya.
Oke, okay, ini berarti kan ada kerugian negaranya dugaan dari apa dakwaan dari jaksa berapa bang? Kalau bisa dikasih tahu. Kalau kerugian negara saya nggak melihat. Nggak ada kerugian negara, nggak ada apa ya? Kerugian negara di mana? Nggak ada. Belum ada. Soalnya pihak jaksa, acara. Apakah ada? Saya nggak melihat. Ada kerugian negaranya. Karena semua itu sudah dilakukan sesuai prosedur yang baik dan sesuai dengan. Iya, soalnya pihak swasta. Ini kena ke pasal apa nih bang? Tipikor apa KUHP bang? Oke, siap. Tipikor. Oh, ini tipikor pasal 31 ya bang ya? Tapi dakwaan jaksa. Undang-undangnya. Oh, undang-undangnya 31. Ya, pasalnya? Pasal 5. Pasal 5. Berarti dakwaannya. Dakwaannya. Dakwaan pasal 5. Kita tidak tahu putusannya apa. Oh, iya. Ya, kan, ini kan kita sebagai penasihat itu adalah upayakan yang terbaik untuk. Harapan ke depan bisa bebas harapan bang ke ya? Depan bang ya dengan adanya 7 saksi ya bang, ini saksi dari JPU ya bang ya, siapa aja bang bisa jelaskan ya? Harapannya bahwa apa yang dilakukan oleh klien abang saudara terdakwa Tony Aidil ini bukan merupakan tindak suap. Kalau tidak suap memang tidak ada saya melihat unsur suapnya bahwa memang ada mungkin gratifikasi ada suap, saya nggak melihat itu. Oke ya, terima kasih banyak.